show the map. Because the thing is, hiking in Nepal is easy. It's typical. Cool. Halo, selamat pagi, ketemu aku lagi. Sebelum berangkat, ya, aku kan makan dulu nih. Biar tenaganya biar kuat. Sebelum itu, aku akan menunjukkan peta dari Annapurna Conservation Area. Karena aku ngambilnya Annapurna Circuit. So, ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Paling enggak 2 minggu atau 14 hari. Pinter-pinter ya 10 hari. Pakai ngebut, enggak pakai tidur, enggak pakai makan. Oke, okay, I show you. Apa Ahmad Rifan? Ambil ya. Oke, okay, I show you. Hari pertama saya masih di sini, saya masih di Pokhara. Ketinggian 820. This is a hike the line, eh? 820 ketinggian di sini. Terus kita startnya dari Bulbule. Karena suami saya bule, kita startnya di Bulbule ya. Bule gila. Di Bulbule ketinggiannya 820. Dari permukaan laut. Terus nanti kita kesini dan kesana dan kesono, kemudian kawin, kemudian punya anak, kemudian punya cucu, dan kemudian mati. This is the high camp. Ketinggian 5426. Oh, saya tidak bisa membayangkan kalau di sini saya akan kedinginan. You're tired already. Yeah, I cannot imagine. Terus mentoknya di sini ya, jangan mentok ke sana. Kalau mentok-mentok sakit. Nah, mentoknya di sini. Habis ini kita balik. Tuk-t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 uk. Tak gumblung tak dung tak dung, dedung deng dung deng dung deng dung. Finalnya kita di sini di Biranti, atau enggak kita bisa finalnya di Beni. Itu nanti balik ke Pokhara lagi karena aku mau belanja, kan aku business woman. Begitu ya. Jadi sudah mengerti? Annapurna Conservation Area. This is legend-nya. Ini yang aku ambil ya. Jadi pekerjaanku ini berat sekali untuk kalian ya. Wes rasa mudeng-mudeng aku nek ngomong tekong ini iki. Banyak peraturannya kalau mau naik gunung. Ora boleh eek sembarangan. Merusak habitat. The Annapurna Ways. Ayo dibaca, dibaca. Mumpung saya masih online ini, ayo dibaca. Jaran apa untuk? Ah, iki nang kene ana sapi. Nang Pokhara we nemu sapi, Mbul. Soalnya nang kono tak numpak unta, tak video, yuk tak pamerke ben gaya. Orang ngeri kok, iki sing pengen to tak sampaikan. Nek kowe munggah gunung, stop pollution ya. Apa sih mbok gowo? Kowe gowo bali. Kowe nek gowo botol ya botole juga bali. Ora ditinggal sak nggon-nggon. Pangan sapi, sapine mati kowe ora iso mangan sapi. Buy only what one pollute or carry it out. Iki rungokke. Use safe drinking water. Ozonated or purified water yourself. Return battery to your home country for proper disposal. Wes wi opo orang mudeng aku kok main ki bahasa Inggris. Toko diwaca, diwaca tak kae wektu. Terung detik. Tuk 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 wes rampung. Wi mau. Oke, iki gratis. Orang bayar. Yo bayar orang bayar 650.000.
melaku-melaku ya bayar mangsane traveling ya modal padiake. Iya ana jejak tuyul bareng nang kene. Morning, ini adalah view, morning view, ya, di Tal Village. Kalau mau lihat village di sini, desa di sini itu colorful banget, jadi mengingatkan desa suami saya di Belanda. Si, itu rumah Barbie. Ada bunga. There's a African dish, I think. Kalau di Belanda kita nyebutnya African cheese flowers. Ini restonya di Hotel Sunrise. It's very beautiful. My morning. Oh, saya berasa di Sumbawa. Merasa ada di Sumbawa. Tadi malam saya bobonya di sana tuh di kamar nomor berapa nggak ingat. Warnanya kuning. Malam tadi malam tuh dingin sekali. Bukunya pakai jaket ya, pakai kaos kaki, tapi nggak boleh pakai sepatu. Cantik kan? Di sini masih ada wifi ya. Semoga nanti di puncaknya juga masih ada wifi, jadi bisa sharing view-nya. Matahari, ayo sentuh aku kedinginan. Oh, hari ini kita mau melanjutkan perjalanan ke, saya lupa namanya, kira-kira akan menghabiskan waktu mungkin 3-4 atau 5 jam, 9 km yang akan ditempuh hari ini ya. Jadi nggak ngoyong-ngoyong banget, kalau kemarin kan tempuhnya 14 km. Tuh di sana, kalau mau lihat. Itu ada air terjun. Itu tahun kemarin kata lelaki aku, katanya airnya itu nggak terlalu banyak, tapi sekarang airnya udah agak mendingan ya. Bisa dibuat. Wait, I will show you more closer. Nah, itu air terjunnya. Pokoknya cantik banget desa tahun ini. Bagi teman-teman backpacker atau traveler, kalau mau trekking di Annapurna Circuit, it's very easy ya, tidak perlu guide. Bisa nyelonong sendiri. Dan wait. Di sana you can see, look, there's car. Ada juga yang naik gunung pakai sepeda, ada yang pakai jeep. Gak mutu banget. Kayak aku dong, jalan kaki biar keren. Karena sudah waktunya saya untuk berangkat pergi melanjutkan perjalanan. So I will say goodbye to you and see you sampai ke tempat berikutnya. That's my face. Look my face. Okay. Yeay, sama aku lagi nih.
Sekarang aku udah sampai di Bagar Cap ya, Bagar Cap Village. Di sini penduduknya nggak terlalu banyak, mungkin ada ya maybe 100 orang, 50 orang, 60 orang, sedikit sekali. What are you doing there? Indonesia. Yeah, I'm from here. I'm Nepalese girl. And aku akan menunjukkan betapa Gunung Himalaya begitu dekat denganku saat ini. Baby, take this. This is my glove. Ooh, nyunyu. My husband very shy. Yeah? Today he doesn't wanna in the movie. Go. Okay, I will show you the mountain. Ta-da! Ooh, lihat sudah dekat kan? Gunungnya. Mau di zoom? Okay, saya zoom. It's very beautiful. Ulu. Oh my god. It's fucking freezing now. Oh, dan saya menginap, dan ini view dari tempat saya menginap, pasang guest house. Ini adalah tempat menginap saya malam ini. Cocok kan pemandangan sini tuh, cocok. Tuh di belakang juga ada pemandangan gunung. Pokoknya di mana-mana gunung. Halo, selamat malam. Ketemu aku lagi ya sama Luna. Sekarang aku ada di Chame Nepal. Ketinggiannya itu sudah di 2670 meter dari permukaan laut. Itu udah dingin banget. Dan saya di sini membuat video secara langsung ingin mengkonfirmasi bahwa besok aku akan membatalkan untuk meneruskan trekking kita menghasilkan duit karena beberapa alasan. Satu, karena sepatu saya rusak. Dan karena sepatu saya rusak itu kan harus beli baru. Ketika buka-buka dompet, ternyata uangnya sudah mepet. Sudah mepet sekali, dan harga sepatunya 5.000 Nepal rupiah. Kebetulan uang kita cuma tinggal 14.000 Nepal rupiah. Jadi karena uang kita itu sudah mepet sekali, dan kita di Chame Village ini tidak menemukan ATM, jadi mau tidak mau kita harus balik lagi ke Pokhara. Karena saya tidak mau naik gunung kehabisan uang. Karena untuk ke ATM itu kita harus ke Johnson Village ya. Itu butuh 7 hari untuk ke sana. ATM itu sangat-sangat langka sekali di sini pemirsa ya. Jadi dengan berat hati saya mengatakan bahwa saya gagal muncak. Jadi keseluruhannya dari start point sampai Chame Village kita habiskan 5 hari ya. Itu trekking. Dan besok kita memutuskan untuk balik lagi tapi dengan jeep. Karena uang udah mepet. Udah gak bisa apa-apa lagi. Karena kita tidak mau meneruskan perjalanan ke gunung tanpa uang. Karena kita juga perlu hotel, bayar makan. Apalagi kalau cuacanya dingin, makannya banyak, minum tehnya juga banyak. Ya, bagaimana lagi? Jadi begitulah cuaca kemarin. Gagal muncak. Dan satu hal lagi, kewajiban saya sama kalian-kalian yang nitip foto. Mungkin besok kalau saya bisa sampai ke Pokhara malam hari, saya akan kirim foto-foto kalian.
begitu aja. Kalau saya kembali ke pokeran, maka saya akan kembali ke bisnis online saya. Siapa aja yang nitip topi warm hat made in Nepal, just send me message in my WhatsApp atau messenger inbox or something else, so I will buy it. And for sale ya, not free ya, tidak oleh-oleh ya, understand? Okay, begitulah. Begitulah video saya malam ini. Kalau ada pertanyaan tentang gunung Nepal soal trekking, maaf saya lagi tidak bisa menjawab karena saya gagal muncak dikarenakan kehabisan uang di jalan. Dan untuk ke ATM harus dibutuhkan waktu selama 7 hari, jadi saya memutuskan untuk kembali ke Pokhara, kembali ke bisnis online, belanja-belanja buat jual. Begitu saja. Ya sudah, selamat malam. Karena di sini dinginnya sudah membuat darah saya membeku ya. Jadi saya akan mencoba untuk tidur bersama Ernie, my lovely Ernie. Dan buat teman-teman, ditunggu ya fotonya besok. Kalau enggak besok ya besoknya. Bye bye. Assalamualaikum.